Saudara, dua buah longboat bertabrakan sehingga menyebabkan satu di antaranya tenggelam di perairan Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Akibatnya, sejumlah penumpang tercebur ke laut. Sejumlah penumpang berteriak histeris saat longboat yang mereka tumpangi bertabrakan dengan longboat lainnya di perairan Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kedua longboat ini diduga melakukan balapan sebelum kecelakaan terjadi. Para penumpang dari longboat yang terbalik pun jatuh ke laut dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka kemudian mendapatkan pertolongan dari warga sekitar. Sementara longboat yang tenggelam ditarik untuk dibawa ke darat. Peristiwa ini terjadi pada 18 November lalu saat kedua longboat sedang memuat penumpang dari Wakatobi Dive Resort. Untuk korban jiwa tidak ada, yang ada itu hanya korban lemas karena pada saat kejadian menyelamatkan diri untuk tidak terjadi tenggelam kepada yang bersangkutan sehingga mungkin kehabisan napas atau apa akhirnya lemas. Namun sudah dilakukan tindakan dibawa ke puskesmas dan saat ini kami sudah membuat surat panggilan kepada kedua pemilik bodi batang untuk segera kami lakukan pemeriksaan. Pihak Polair Polres Wakatobi juga telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini. Tim Liputan Kompas TV Wakatobi, Sulawesi Tenggara.